bar kata. Alhamdulillah Hamdan yuafi ni'amahu yuka fi mazidah ya rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ajmi maslutani. So I mean semoga rahmatihumullah pemirsa di televisi yang berbahagia. Bagi orang-orang beriman semua situasi adalah kebaikan. Sabar syukur dalam menghadapi nikmat dan ujian. Nah ketika orang beriman diberikan masalah maka mereka selalu punya jalan keluar. Karena mereka meyakini bahwa Allah tidak akan memberikan ujian cobaan itu melebihi kemampuan manusia. Illa ya, ketika kita diberikan cobaan ujian maka insya Allah kita bisa melalui dengan baik. Dilu tidak mungkin di luar kemampuan kita. Oleh karenanya yakinilah surah At-Talak ayat 2 dan seterusnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bismillahirrahmanirrahim, wa Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya wa min dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada, ada dapat rezeki, walaupun tetap harus berikhtiar. Wamayat inna يت... yang artinya barang siapa bertawakal kepada allah niscaya allah akan mencukupkan kebutuhan dan kebut keperluannya sesungguhnya allah melaksanakan urusannya dan sungguh allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu jadda wajada siapa yang berusaha niscaya akan mendapatkan hasilnya tapi harus berusaha. Ketika Allah mengatakan, ya Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita, kita tetap harus berusaha untuk keluar dari masalah tersebut. Makanya kita harus menjadi pribadi yang punya daya juang, punya kompetensi, spirit para sahabat, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya, dalam setiap peperangan senantiasa, beliau ingat dengan orang tuanya, beliau mendoakan orang tuanya. Ya, walaupun orang tuanya masih non muslim, tapi beliau mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga sampailah Sa'ad bin Abi Waqqas ke negeri Cina. Ya, bagi sahabat pemirsa yang pernah ke Guangzhou, di sana ada makam sahabat namanya Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Betapa jauhnya perjalanan sahabat saat ini. Ya, pernah jadi gubernur ya di Syria atau di Mesir, dan juga pernah sampai ke negeri Cina, bahkan konon katanya makam beliau di situ disebutkan di tengah-tengah kota Guangzhou di Cina. Bagaimana Islam itu diajarkan uh, tututlah ilmu walau sampai ke negeri Cina katanya. Nah, lalu kemudian ada satu kalimat yang menjadi kunci sukses kita. Ketika kita sudah berusaha, nah kemudian membulatkan tekad maka tawakal adalah kuncinya. Ya, sehingga barang siapa yang sudah membulatkan tekadnya, faiza azamta fatawakkal Allah. Semua ujian cobaan kita hadapi ini. Mau gunung pun kudaki, lautan pun kuseberangi, ya. Lalu kemudian kemanapun para sahabat, bahkan ketika Haji Wada, 124 ribu sahabat, ketika selesai Nabi menyampaikan uh, kalimat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam pada hari ini telah sempurna Islam itu pada hari ini telah kucukupkan nikmatku atasmu Abu Bakar langsung menangis itu karena apa ketika beliau mendengarkan kalimat telah kucukupkan nikmatku atasmu. Berarti sebentar lagi baginda nabi ini akan meninggalkan mereka. Berarti Rasulullah ini sebentar lagi akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah habis nikmat kita di dunia, maka insya Allah, maka berarti tinggal menunggu waktu untuk kita berpindah tempat dari dunia ke alam bahasa dan ke alam akhirat. Sehingga, fa'iza azam tafatawakan Allah ketika engkau telah bertekad bulat maka langkah selanjutnya adalah tawakallah kepada Allah jangan lupa bertawakal ikhtiar sudah luar biasa upaya sudah luar biasa presisi sudah diukur dihitung akurasinya langkah-langkahnya tapi jangan lupa ya sehebat hebatnya manusia mungkin bisa lupa sehingga tawakal Allah bertakwa bertawakallah kepada Allah atas segala ikhtiar yang sudah kita laksanakan. Tetapi lengkapnya surah al Imran ayat 159 itu berbunyi begini. Auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi kita itu harus berlemah lembut kepada manusia. Sehingga Walaupun taqalun, goliton, kalbi, dan min hauli Fakfu anhum wasdafir lahum, wasyawirhum fil amr. Lalu kemudian muncul kalimat Faiza azamta, Allah Jadi lengkapnya begini. Berkat rahmat Allah lah yang Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya Engkau bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka akan menjauhimu. Dan karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Kemudian ada rumus, bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu. fil amri. Fil amri. Kemudian setelah langkah kita lakukan, memaafkan mereka, memohon ampunan untuk mereka, bermusyawarah dengan mereka, langkah itu sudah dilakukan, ikhtiar itu sudah dilakukan fa'idha azamta fatawakal Allah maka apabila telah engkau bertekad bulat maka bertakwalah bertawakallah kepada Allah sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal jadi jamaah berusaha dan berdoa penentu keberhasilan dan kegagalan atau segala sesuatunya juga adalah dari Allah Subhanahu wa taala jika engkau menolong hambanya jika Allah menolong hambanya maka tidak ada satupun yang mampu mencegah sehingga tawakal adalah tumpuan terakhir kita ya, kemudian orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan berkeluh kesah dan gelisah senantiasa tenang tentram dan berbahagia selamat menikmati sajian-sajian rohani di bulan suci Ramadan mudah-mudahan ruh dan jasad kita semakin taat kepada Allah sehingga puasa tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Bila kita berkelidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.